Oke, guys. Kembali lagi ke channel Ngebacot. Jadi kita kali ini review minuman wine. Yaitu Jacob's Creek. Jacob's Creek. Creek. Klasik ya. Ini rasanya sangat klasik. Sejak tahun 1847. Klasik Merlot Vintage 2020. Name after Jacob Creek, site of Johan Graham First Vineyard. Australia ya. Berarti ini dari Australia. Ya. Ini wine-nya agak lumayan mahal ya. Harga 300 sampai 400 ribu rupiah. Wow. Enggak kayak yang bisa anggur-anggur itu ya. Wine mengandung alkohol 13,9% saja. Isi bersih 750 ml. Sudah BPOM ya. Komposisinya ada anggur, asam tartar, sulfur dioksida, telur dan susu. Diimpor oleh PT Surya Cipta Perkasa Batam. Oke, ini ada produk mana ini? Produk Australia. Di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Jacob itu berarti nama pembuatnya? Jacob, ya, nama orang. Jacob Creek. Oke, langsung aja kita coba buka. Segel ya? Segel. Ini ada asapnya. Ini harus shake dulu sebelum kalau wine. Oh, harus di shake dulu katanya. Shake sebentar. Ada. Soalnya ada serbuk-serbuknya itu harus tercampur. Langsung kita coba tuang. Makanya orang minum wine kan bisa diginiin dulu kan. Udahlah. Nafsu gak. Udah. Banyak. Habis review baru minum nanti. Aroma anggur. Aromanya ya sama seperti anggur-anggur yang lain, kayak cap orang tua, segala macam sama. Iya. Cuman. Cuman apa yang membedakannya? Dia kayak ada pakai bau tapai sedikit, bau tapai. Ragi. Bau apa? Beras hitam itu apa namanya? Ketan. Ada aroma ketan deh. Oke, langsung aja kita test drive. Yuk. Rasanya kayak wine. Tapi kalau cap orang tua sama ini beda ya. Ini lebih asam dia. Iya, lebih asam. Orang tua ada manis-manisnya. So ini kan agak asam. Asam. Cuman kalau wangi menang ini wanginya. Iya, lebih wangi ini. Mungkinnya karena pakai susu dan telur putih. Telur asli. Tapi karena asam jadi pahit. Ya, memang lebih enak dihidangkan secara dingin. Oh, pakai es batu gitu ya. Kalau dingin lebih enak memang. Wine. Benar enggak? Betul. Ya, kita langsung aja habiskan. Habisin pelan-pelan lah. Iya, ya, agak susah. Asam gila. Agak susah gitu ya. Diminum. Kalau cak orang tua ya. agak lebih enak sih, lebih suka. Ini bukan susah minum ya, gelasnya terlalu besar. Oh iya. Wine mana bisa langsung habis. Orang minum wine kan diginiin dulu nih ya, bisa. Di shake-shake ini. Iya. Makanya tuang harus di shake dulu. Di shake dulu. Iya. Lo kan suka shake kan? Iya. Shake. Dingin. Ini bau anggurnya itu kurang suka sebetulnya kan. Enggak, kalau dingin mungkin jauh lebih enak. Biasanya dingin enak. Terus batu minum santai. Ini memang kadar alkoholnya dikit. Cuman kalau satu botol biasanya udah lumayan mabuk. Udah lumayan ya. Botol berdua itu udah lumayan.
Apa ini? Lebih cocok nih diminum berdua sama cewek gitu kan, minum santai ngobrol, iya. Seru ya. Oke. Okay. Nah, sekian video ya, kali video. Ini. Nah, jadi untuk rasanya lumayan ya, karena aromanya yang wangi, walaupun rasanya sedikit asam. Nantikan video selanjutnya tetap di ngebacot.com. Ngebacot jancuk.